di videoku kali ini aku bakalan ngelanjutin paint by numbers ya, gambar kedua. Kalau misalnya kalian belum tonton gambar pertama, tonton dulu videonya di atas ini ya. Oke deh, sebelum kita mulai paintingnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the painting! Hai guys, seperti biasa ya, kita mulai melukisnya dari gambar yang paling atas. The way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Oh ya gengs, kalau misalnya nanti pada saat kalian melukis terus ada warna yang meluber kayak aku nih kemarin di bagian samping hidung itu, sebenarnya ada yang meluber gitu karena aku ada tambahin sedikit air. Nah, di sini kalian bisa lihat ya yang aku lingkarin. Jadi caranya atau tips untuk menghilangkan warna yang meluber atau cat yang meluber adalah dengan cara menimpa warna tersebut dengan warna putih atau warna yang mirip dengan kanvasnya. Nah, kita tunggu dulu sampai kering si cat warna putih, setelah itu baru deh kita timpa lagi dengan warna yang sesuai. Kalian gak usah khawatir karena nanti hasilnya itu warnanya akan tetap sama dan rata. Nah, aku juga punya beberapa tips nih untuk kalian sebelum melakukan paint by numbers atau melukis. Tips pertama adalah make sure you're on a good mood before painting. Nah, jadi kalian harus memastikan mood kalian itu bagus atau dalam kondisi yang baik ya sebelum memulai painting atau sedang melakukan painting. Kenapa? Karena mood yang bagus akan menghasilkan kualitas yang baik pula. Yang kedua, kalian harus menyiapkan gelas atau tempat yang berisi air. Fungsinya adalah untuk membersihkan kuas-kuas dari cat satu ke cat yang lainnya sehingga warnanya tidak tercampur. Tips number 3, listen to your favorite music. Nah, percaya deh, kalau misalnya yang ini tuh benar-benar bakal ngangkat mood kalian. Jadi, kalian bisa menyiapkan list-list lagu favorit sambil melukis. Wah, itu bakalan seru banget sih. Waktu nggak bakalan kerasa lama jadinya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk beristirahat atau peregangan selama 30 menit sekali atau sejam sekali, tergantung kalian. Karena yang pertama itu, aku pada saat yang paint by numbers training tuh di video sebelumnya, aku tuh kan selama hampir 3 jam tuh, 2 jam lah ya, nggak istirahat. Dan itu pas beresnya seriusan itu pegel banget, terutama di bagian leher dan tangan. Nah, jadi untuk paint by numbers yang kedua ini, kemarin aku udah menyiapkan atau menyelipkan peregangan setiap setengah jam atau sejam sekali. Nah, itu jadi cukup membantu sehingga energi dan tenaga kita juga nggak akan terforsir dalam satu waktu. Oke, ini masih tahap pertama ya dalam proses mewarnai. Di sini kalian bisa lihat sendiri dengan jelas kalau warnanya tuh belum rata, belum tertutup semua, terutama di bagian printan komputer untuk angka-angkanya. Masih kelihatan jelas kan, apalagi di warna-warna yang terang. Jadi seperti biasa kita akan melakukan layer kedua dengan menimpa kembali warna-warna yang sama agar warnanya itu bisa lebih solid dan lebih jelas lagi. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround
things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Nah, ini dia guys hasilnya, gimana menurut kalian? Kalau menurut aku ya lumayan puas sih untuk yang sekarang, karena jujur yang face ini berbeda sama yang tanning kemarin, karena yang sekarang tuh dia lebih detail kukannya, terutama di bagian wajahnya ya, kayak mata, hidung, bibir, dan lainnya. Jadi aku cukup puas sih, karena juga aku kemarin belajar lebih rapih dan detail lagi serta fokus dalam melukis atau mewarnainya.